Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita penyamaran CEO perusahaan. Episode 170. Di episode sebelumnya, Kenshin yang baru saja selesai menghubungi ayahnya. Terdengar saat itu, Kenshin berkata pada Aditya, "Oh ya Dit, saya balik dulu ya, berhubung hari udah mau sore." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Besok ajalah Ken. Kalau pulang sekarang, kalian bakalan kemalaman di jalan," ucap Aditya. Di sela itu terdengar, Cindy berkata, "Iya Yang, mending pulangnya besok pagi saja." "Ya udah kalau gitu," sahut Kenshin, menyetujui ucapan Cindy. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terlihat Pastif datang menghampiri mereka. Melihat kedatangan Pastif, Bang Togar pun berbisik pada Aditya, "Eh Dit, kau dapat di mana orang ini? Besar kali orangnya." Mendengar ucapan itu, Aditya hanya tersenyum, lalu berkata pada Pastif, "Pastif bagaimana? Apa pintu air bendungan sudah dibuka?" "Iya sudah tuan," sahut Pastif, lalu kembali berkata, "Apa masih ada lagi yang harus saya lakukan?" "Untuk saat ini itu saja dulu," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Besok pagi, setelah Kak Cindy dan Kenshin pulang, saya akan pergi untuk melihat beberapa saluran irigasi, terutama di sawah milik Kakek Warso." Mendengar ucapan itu, Pastif pun kembali berkata, "Apa perlu saya menemani Anda?" "Tidak perlu, karena itu akan mengundang kecurigaan para wartawan, jika saya keluar bersama Pastif," sahut Aditya. "Baiklah tuan," sahut Pastif. Melihat hal itu, Bang Togar pun kembali berbisik pada Aditya, "Alamak Dit, penurut kali tuh orang. Dari tadi ku dengar, jawabnya selalu iya tuan." "Baik tuan," ucap Bang Togar, yang lagi-lagi membuat Aditya tersenyum. Singkat waktu, pagi pun tiba. Terlihat saat itu, iring-iringan Kenshin, telah meninggalkan desa Mekar. Sementara Aditya, setelah mengantar keberangkatan Kenshin dan Cindy, ia pun bersiap untuk pergi memeriksa beberapa saluran irigasi. Sesaat sebelum perginya Aditya, Pastif pun berkata, "Oh ya tuan, hari ini tepat pukul 10, ada meeting bersama Nyonya Leona." "Oh iya, terima kasih sudah mengingatkanku. Akan saya usahakan, sebelum pukul 10 saya sudah kembali," ucap Aditya, lalu melangkah keluar dari gerbang. Saat itu, para wartawan seolah tak memperdulikan Aditya, karena mengira dia bukan siapa-siapa. Mengingat pakaian yang dipakainya saat itu, bisa dibilang cukup sederhana. Singkat waktu, setelah sampai di tempat yang ia tuju, Aditya pun tampak tersenyum, saat melihat sawah-sawah milik warga mulai digenangi air. Melihat hal itu, Aditya pun bergumam, "Tinggal membujuk warga desa untuk menanami sawah-sawah milik mereka," gumam Aditya. Setelah itu terlihat lagi, Aditya melangkah pergi, untuk menemui Kakek Warso. "Biasanya jam segini, Kakek Warso sudah berada di sawah," gumam Aditya, sambil terus melangkah. Dan benar saja, saat sampai di penggilingan milik Kakek Warso, Aditya melihat Marno dan Mila, yang sedang membantu Kakek Warso, membersihkan puing sisa kebakaran. "Selamat pagi Kek," ucap Aditya. "Eh ada Mas Adito," ucap Mila, menyambut kedatangan Aditya. Di saat yang sama terdengar, Kakek Warso berkata, "Kamu, ada apa lagi kamu datang kemari?" ucap Kakek Warso, lalu kembali berkata, "Tolong, jangan libatkan menantuku untuk mencapai keinginanmu. Kami hanyalah orang kecil, yang jika terjadi apa-apa pada kami, tidak akan ada yang peduli. Beda dengan orang kaya sepertimu," ucap Kakek Warso. Sementara Aditya yang tak mengerti maksud dari Kakek Warso, ia pun tampak bingung. Di sela itu terdengar, Mila berkata, "Mas Adit, tolong maafin bapak ya," ucap Mila, lalu berkata pada Kakek Warso, "Bapak udah masih pagi enggak usah ngomel-ngomel," ucap Mila. Mendengar ucapan Mila, Kakek Warso pun berkata, "Bapak bukannya ngomel, bapak hanya ingin mengingatkan dia, agar tidak melibatkan keluarga kita dalam urusannya dengan Tuan Firdaus. Kalau kemarin suami kamu kenapa-napa gimana," ucap Kakek Warso, yang ternyata marah karena persoalan kemarin. Yang dimana saat itu, Aditya meminta pada Marno, untuk mengantar Pastif dan orang-orangnya, untuk membuka pintu air bendungan, yang saat itu dijaga ketat oleh orang-orang Tuan Firdaus. Di sela itu terlihat, Marno datang menghampiri Aditya, dan berkata, "Mas Adit,
Mas Adit pulang aja dulu ya, soalnya kalau si bapak lagi emosi gini, susah nenanginnya, ucap Marno. Oh iya mas, ucap Aditya, lalu kembali berkata, sebenarnya niat saya kesini, ingin menyewa lahan milik kalian, untuk dijadikan kebun percontohan. Nanti aja ya mas, kalau emosi bapak udah berkurang, baru saya coba omongin sama bapak, ucap Marno. Oh iya mas, kalau gitu saya pamit ya, ucap Aditya, lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Dika dan Tuan Firdaus, tampak sedang duduk bersama dan membahas sesuatu. Di sela itu terdengar, Dika berkata, jadi kapan, Anda akan pergi menemui bos dari perusahaan Orion? Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, nanti, sesudah menyelesaikan urusanmu dengan si tua bangka Albert, baru saya akan pergi menemuinya, ucap Tuan Firdaus. Singkat waktu, hari pun beranjak lagi. Terlihat saat itu, Pak Steve dan tiga orang anak buahnya, telah bersiap pergi, untuk menggagalkan rencana Dika dan Tuan Firdaus, yang rencananya akan dilakukan besok malam, tepat saat acara ulang tahun pernikahannya Tuan Winata. Sebelum keberangkatan mereka, Aditya pun berkata pada Pak Steve, untuk menghadiri acara yang diadakan di kediaman Tuan Winata, ayah angkat Aditya. Di sela itu terlihat, Aditya memberikan sesuatu pada Pak Steve. Pak Steve, tolong berikan kado ini untuk mamaku ya, ucap Aditya, sembari memberikan sebuah kotak pada Pak Steve. Melihat kotak tersebut, Pak Steve pun tampak kaget, saat Aditya mencantumkan namanya, di dekat pita yang menghiasi kotak tersebut. Tuan ini, ucap Pak Steve, sembari menunjuk ke arah susunan abjad, yang bertuliskan namanya. Melihat ekspresi wajah Pak Steve, Aditya hanya menganggukkan kepala. Baik Tuan, saya akan menyempatkan diri, untuk mengantar kado ini, ucap Pak Steve. Setelah itu terlihat, Pak Steve dan ketiga pengawalnya pun, langsung bergegas meninggalkan desa Mekar, dengan menggunakan helikopter pribadi milik Aditya. Di saat yang sama, para wartawan yang melihat helikopter yang mulai terbang meninggalkan desa Mekar, mereka pun langsung mengira, bahwa CEO dari perusahaan Orion, ada di dalam heli tersebut. Di sela itu terlihat, salah satu wartawan, datang mendekati seorang pengawal, yang saat itu berjaga di depan gerbang. Maaf Pak, heli tadi mau kemana? Oh mereka akan pergi ke kota, ucap si penjaga gerbang. Oh begitu ya, kira-kira mereka perginya lama enggak ya? Tanya si wartawan. Kemungkinan sekitar 2 atau 3 hari, sahut si pengawal. Sementara si wartawan, setelah mendengar ucapan itu, ia pun bergumam. 1-2 hari, kalau begitu mendingan kita pulang aja, gumam si wartawan, lalu memanggil teman-temannya, untuk mengemasi semua barang. Melihat hal itu, para awak media lainnya pun, datang menghampirinya dan bertanya. Namun saat mendengar jawaban dari si wartawan tadi, spontan para awak media itu pun, langsung bergegas mengemasi barang milik mereka, karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi, mereka menunggu di depan gerbang kantor tersebut, mengingat sumber yang ingin mereka wawancarai, sedang tidak berada di tempat. Waduh guys, MC kita yang satu ini sungguh keterlaluan juga ya. Tapi namanya juga cerita, jadi dinikmati aja. Singkat waktu, malam diadakan acara pun tiba. Terlihat saat itu, dua orang anak buah Pak Steve, tengah memantau kediaman Pak Albert dari kejauhan. Sementara Pak Steve dan salah satu anak buahnya, mereka berjaga di dekat rumah Tuan Winata. Saat itu terlihat, Pak Albert, Tuan Nakamoto, Kenshin dan para tamu undangan pun, telah berdatangan. Tampak saat itu, mereka sedang memberi selamat pada Tuan Winata dan Nyonya Winata. Di saat yang sama, Pak Albert meminta izin pada anak buahnya, untuk memberikan sebuah bingkisan kado yang dititipkan oleh Aditya. Iya Pak, Anda masuk saja untuk membawakan kado titipan dari Tuan Aditya. Kalau soal pengawasan, serahkan saja padaku, ucap anak buah Pak Steve. Setelah itu terlihat, Pak Steve mulai melangkah memasuki tempat diadakannya acara. Namun saat akan memberi selamat pada Tuan Winata, Kenshin, Cindy dan Tuan Nakamoto pun kaget. Saat itu, tanpa sengaja, Tuan Nakamoto menyebut nama Pak Steve. Pak Steve and Anda, ucap Tuan Nakamoto, sembari menunjuk ke arah Pak Steve. Oh Mr. Nakamoto, ucap Pak Steve, lalu kembali berkata. Saya tak menyangka, bisa bertemu dengan Anda di tempat ini, ucap Pak Steve. Sementara Nyonya Winata, yang telah lama tahu tentang Aditya, beliau pun tampak gusar, karena takut, Tuan Nakamoto akan keceplosan. Di sela itu Cindy menyikut bahu Kenshin, agar merubah topik pembicaraan.
mengerti akan hal itu. Kenshin pun berkata, "Oh, Pak Steve datang juga ya," ucap Kenshin. Di sela itu terdengar, Tuan Winata berkata, "Jadi kalian kenal dengan Tuan ini," ucap Tuan Winata. "Oh iya Pak, ini Pak Steven. Beliau ini adalah tangan kanan dari CEO perusahaan Orion, salah satu perusahaan yang menyuplai barang untuk perusahaan kami. Dan mungkin beliau datang ke sini, karena mendengar perkataanku kemarin," ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun berkata, "Oh begitu rupanya, pantas saja saya tak mengenali Tuan Steve ini," ucap Tuan Winata. Setelah itu terlihat, Pak Steve berjabat tangan dengan Tuan dan Nyonya Winata, sembari memberi kado yang dibawanya pada Nyonya Winata. Saat melihat nama di kado tersebut, Nyonya Winata pun tersenyum pada Pak Steve. Di saat yang sama, Tuan Nakamoto ingin kembali berkata pada Pak Steve. Namun niat tersebut segera dicegah oleh Kenshin. "Pak, jangan bahas tentang Aditya ya," bisik Kenshin. "Oh tenang, kamu tidak perlu khawatir," ucap Tuan Nakamoto, lalu berkata pada Pak Albert. "Albert, bagaimana? Apa kamu sudah mendapat informasi tentang anakmu?" Mendengar pertanyaan itu, spontan Cindy dan Kenshin pun langsung terperangah kaget. "Yang, kayaknya papa sengaja deh," bisik Cindy. Mendengar ucapan itu, Kenshin langsung melihat ke arah ayahnya, sambil menggelengkan kepala. Melihat ekspresi Kenshin, Tuan Nakamoto malah membalas dengan mengangkat kedua keningnya. Sementara Pak Albert dan Tuan Winata, tampak saat itu, wajah mereka berdua seketika berubah, menunjukkan kesedihan yang mendalam. Sementara Pak Steve, saat mendengar nama Jasmine, ia pun bergumam. "Ternyata orang ini adalah orang tua Nona Jasmine," gumam Pak Steve. Di sela itu, Pak Albert yang mendapat pertanyaan itu, beliau pun berkata, "Belum, saya belum mendapat informasi apapun tentang anakku Jasmine," ucap Pak Albert. Di saat yang sama terdengar, Tuan Winata berkata, "Nakamoto, tolonglah, untuk malam ini saja, jangan merusak moodku dan istriku," ucap Tuan Winata. "Oh iya maaf, ternyata Aditya juga belum ketemu ya," ucap Tuan Nakamoto, yang seolah mengejek kedua orang tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Albert Winata, kalian berdua ini sangatlah aneh. Padahal dulunya kalian adalah musuh babuyutan, yang selalu memperebutkan lahan bisnis. Tapi sekarang kok malah bisa akrab seperti ini," ucap Tuan Nakamoto. Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun berkata, "Ini semua karena faktor umur, jadi lebih baik kita serahkan saja pada yang muda-muda," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Tuan Nakamoto pun kembali berkata, "Kalian berdua tidak usah banyak alasan, bilang saja, kalau saat ini, kalian tidak bisa menyaingi hotel dan restoran Winata, enggak usah pakai alasan umur," ucap Tuan Nakamoto, yang seolah ingin memancing amarah Pak Albert dan Tuan Winata. "Pak, sudah Pak," bisik Kenshin. Namun bukannya mendengarkan ucapan Kenshin, Tuan Nakamoto malah makin mengompori kedua pria paruh baya itu. "Waduh guys, gawat juga nih papanya Kenshin." Di sela itu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Seandainya bisnis kalian itu dikelola oleh anak-anak kalian, mungkin saja saat ini, bisnis hotel dan restoran milik kalian sudah semakin berkembang." Mendengar ucapan Tuan Nakamoto, spontan, Tuan Winata pun berkata, "Apa kamu tidak lihat, sekarang semua bisnisku sudah dikelola oleh Cindy. Dan bisnisnya Albert pun, sudah dikelola oleh Dika. Dan untuk bisnisku, bisa dibilang tiap tahunnya semakin berkembang. Ya, tapi tetap belum bisa melampaui restoran Winata kan," ucap Tuan Nakamoto, lalu kembali berkata, "Apa kamu tidak malu, restoran yang memakai namamu, malah lebih maju ketimbang restoran milikmu. Kalau saja semua itu dikelola oleh Aditya, mungkin saat ini, bisnis hotel dan restoranmu sudah berkembang pesat," ucap Tuan Nakamoto. "Aditya, anak itu tak tahu apa-apa tentang bisnis. Disuruh kuliah malah ambil jurusan pertanian. Kalau di tangannya, mungkin bisnisku hanya akan jalan di tempat. Nakamoto, asal kamu tahu, salah satu alasan saya masih mencarinya, karena saat ini dia masih memakai namaku. Karena jika dia hidup sengsara di luar sana, pasti orang-orang akan mengatakan, kalau saya adalah orang tua yang gagal," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, Tuan Nakamoto pun berkata, "Ya, tapi jika dia berhasil di luar sana, maka kamu juga yang akan bangga." "Berhasil, berhasil dari mana? Jika dia berhasil, pasti wajahnya sudah terpasang di halaman depan majalah bisnis dan koran-koran. Tapi ini, malah menghilang seperti ditelan bumi.
Melihat emosi suaminya yang makin menjadi, Nyonya Winata pun mencoba untuk menenangkannya. "Pa, sudah pa, jangan lagi menyebut Aditya seperti itu," ucap Nyonya Winata. Mendengar ucapan itu, Tuan Winata bukannya tenang, malah kembali melampiaskan emosinya pada istrinya. "Ini semua gara-gara mama, karena terlalu manjakan dia," ucap Tuan Winata, lalu melanjutkan kembali perkataannya pada Tuan Nakamoto. "Nakamoto, asal dia mau melepas nama Winata yang ada di belakang namanya, maka saya berjanji, tidak akan mencarinya lagi. Dan satu hal lagi, jika itu terjadi, maka dia harus mengganti semua biaya yang aku keluarkan untuk membesarkannya, itu pun jika dia mampu," ucap Tuan Winata, lalu bergegas meninggalkan tempat acara. Di sela itu terlihat, Tuan Nakamoto mencoba menghalangi Tuan Winata. "Winata, sebenarnya emosimu inilah yang membuatnya pergi. Cobanya saat itu kamu memberi kesempatan padanya." "Kesempatan apa?" "Kesempatan untuk menjadi petani," ucap Tuan Winata. "Hei, cobalah untuk menerima saran dari orang lain, jangan mementingkan keegoisanmu sendiri," ucap Tuan Nakamoto. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Hei Winata, sudahlah, jangan terlalu terbawa emosi, apa kamu tidak malu pada tamu-tamu yang datang? Sebenarnya, saya hanya ingin mengujimu saja, ternyata emosimu masih tetap seperti dulu," ucap Tuan Nakamoto, sembari mengajak Tuan Winata untuk kembali ke tempat acara. Sementara Kenshin, saat itu ia berkata pada Pa Steve, agar semua perkataan dari Tuan Winata tadi, jangan disampaikan pada Aditya. "Iya, tolong Pa Steve jangan berbicara apa-apa soal ini ya," lanjut Cindy. "Maaf Nona, sepertinya Tuan Aditya sudah mendengar semua perkataan tadi," ucap Pa Steve, sambil memperlihatkan handphone miliknya, yang ternyata sejak tadi telah tersambung dengan Aditya. "Sebenarnya tadi, Tuan Aditya hanya ingin mendengarkan suara ayahnya, tapi setelah mendengarkan semua perkataan tadi, tiba-tiba ia langsung menutup panggilan ini," ucap Pa Steve. Saat itu, Kenshin pun ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terdengar suara anak buah Pa Steve yang memanggilnya lewat earphone yang saat itu masih terpasang di dalam telinganya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.